قال النووي البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا ايوب عن محمد بن ابي بكر عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كياته يوم خلق الله السماوات والارض السنه 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعده ذي الحجه ورجب ذو القعده ذي الحجه ومحرم ورجب ذر عبد بن جماد وشعبان اي شهر هذا؟ قال قلنا الله ورسوله لك فسكت حتى ظننا انه باسمه وغير اسمه. قال اليس ذا الحجه؟ قلنا بلى. قال اي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليس البلده؟ قلنا بلى. قال فاي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد وأحسبه؟ قال وأراضكم عليكم حرام كحرديكم هذا في بلدكم في بلدكم هذا في شهركم هذا. وصدق ربكم فأسألكم أعمالكم ألا فأتجوا بعدي دلالا نجري بعضكم لقوم ببعضه ألا لبني الشاهد الغائب فلعل بعض من يدركه أن يكون أعماله من بعض من سمعه. المنقري وهو من أهل البصرة من العراق وهو بارك الله فيكم عاش في طبقة العاشرة أو التاسعة الذي يعيش في طبقه التاسعه dan makna طبقه التاسعه adalah mereka yang hidup di zaman tabi'i as-sabir bahawla aladhi ya'ish fi zaman tabi'i as-sabir طبقه التاسعه min suyuh Suyuh Al-Bukhari wa huwa kamithli Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i wa Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani wa Bahz ibn Asad Al-Ammi wa Yazid ibn Harun wal Husain ibn Ali wa Abu Dawud At-Tayalisi والحسن ابن موسى الأشيب ومالك ابن إسماعيل النهدي وروح ابن عبادة وكذلك الضحاك ابن مخلد النبيل أبو عاصم وكذلك عبد الرحمن ابن مهدي وكذلك في درس الأمس Abdul Aziz ibn Abdul Samad Al-Ammi. Idan haula fi tabaqah at-tasi'ah. As-sighar min itba'i tabi'in. Wa amma min haythu al-jarh wa ta'dil fa huwa arfa' min as-siqah. Kama qala Abu Hatim Siqatun wala a'lam ahadan bil Basrah mimman adraknahu ahsan hadisan minhu. Maka ini pujian yang tinggi, dia siqah dan aku tidak mengetahui di Basrah dari orang-orang yang lebih baik dari dia hadisnya. Ada yadul ala annahu arfa min as-siqah. Waqala Ali ibn al-Madini man lam yaktub anhu kataba an rajulin anhu. Maka dia itu jangan sampai tertinggal periwayatan darinya. Siapa yang tidak sempat menulis dari dia agar mendatangi orang-orang yang menulis dari dia, menandakan hadis-hadisnya sangat baik
jangan dilewatkan. Jika sibuk, tidak sempat menulis langsung dari dia, tulis dari orang-orang yang meriwayatkan dari dia. Maka Ibnu Sa'ad mengatakan siqatun katsirul hadis, dan Yahya Ibnu Ma'in menyebutkan siqatun ma'mun. Qala Ibnu Ma'in siqatun ma'mun, maka ini di atas derajat siqah. Dan berkata Hisham Ibnu Abdul Malik atau Yadisi siqatun saduq, maka siqah digabung dengan saduq juga bisa menjadi arfa' minas siqah. Maka Musa Ibnu Ismail Al-Minkari At-Tubudaki Al-Basri arfa' minas siqah dari gurunya Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-9. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari haddatsana Musa Ibnu Ismail haddatsana Abdul Wahid. Adapun Abdul Wahid, dia adalah Ibnu Ziyad Al-Abdi Al-Basri, masih dari Basrah. Dan dia di tabaqah yang ke-8. Dan tabaqah yang ke-8 dari itba'ut tabi'in yang al-wusta. Dari itba'ut tabi'in yang tengah-tengah. Bukan yang kecil, karena yang kecil tadi yang ke-9. Yang ke-8 adalah yang tengah-tengah. Dan tabaqah al-wusta min itba'ut tabi'in ini sederajat dengan Sufyan ibnu Uyainah, Bishr ibnu Mufaddal, Ibrahim ibnu Ulayyah, dan juga Hammadan, Hammad ibnu Zaid, ibnu Dirham al Basri, dan Hammad ibnu Salamah. Dan juga di zamannya Sa'id ibnu Bashir yang dilakapi dengan Sa'dan. Dan juga di tabaqahnya Abdussalam ibnu Harb An-Nahdi dan Ibrahim ibnu Mukhtar At-Taimi atau At-Tamimi. Dan juga di tabaqah ini Jahdom ibnu Abdullah Al-Yamani dan Abdul Wahab ibnu Abdul Majid di pelajaran yang lalu. Dan juga Imam Al-Marwazi Abdullah ibnu Mubarak. Maka Imam Abdullah bin Mubarak, dia adalah dari ulama di zaman tabaqah yang ke-8 ini. Adapun kedudukan beliau dari segi ilmu hadis, maka beliau adalah rawi yang siqah. Disikohkan oleh Abu Zurah, Abu Hatim, Abu Daud As-Sijistani, dan berkata An-Nasa'i laisa bihi ba's, turun sedikit dari An-Nasa'i. Dan berkata Ali bin Al-Madini ma ra'aituhu talaba hadisan qat wa kuntu udakiruhu bihadis al-a'mas fala ya'rifu minhu harfan. Maka disebutkan beliau adalah rawi yang siqah, namun periwayatannya khusus dari Imam al-a'mas sedikit dipertanyakan, periwayatannya khusus dari Al-A'mas. Sehingga Ali bin Madini mengatakan adapun hadis-hadisnya dari Al-A'mas seakan-akan dia tidak mengetahui satu hadis pun dari Al-A'mas. Maka selain dari Al-A'mas, maka dia adalah rawi yang siqah. Maka disiqahkan tadi oleh para ulama, dan Muhammad ibn Sa'ad dan Yahya ibn Ma'in mengatakan juga siqah.
Dan Ya'qub ibn Sufyan al-Faswi juga mengatakan siqah. Dan Ad-Darqutni memujinya dengan siqatun ma'mun. Kesimpulannya barakallahu fikum, Abdul Wahid ibn Ziyad adalah rawi yang siqah. Dan periwayatannya dari Al-A'mash mempunyai sedikit permasalahan, dan alhamdulillah Imam Al-Bukhari mengetahui perkara ini, sehingga di dalam hadis ini dia menyebutkan Abdul Wahid tidak meriwayatkan dari Al-A'mash, tetapi meriwayatkan dari Asim seperti di dalam hadis ini. Maka berkata Abdul Wahid, haddatsana Asim, dan Asim barakallahu fikum huwa laisa Asim ibnu Bahdalah qari'ul Quran, dari riwayat Hafiz an Asim, bukan. Asim di sini adalah Asim ibnu Sulaiman al-Ahwal. Dan makna al-Ahwal adalah matanya juling. Maka digelar demikian bukan menghinakannya, tetapi agar membedakan antara rawi dengan rawi yang lainnya. Maka Asim ibn Sulaiman al-Ahwal juga al-Basri dari Basrah, dan dia hidup di tabaqah yang keempat. Maka lihat bagaimana Asim ibn Sulaiman al-Ahwal yang rohal, yang banyak menuntut ilmu, maka dia dari tabaqah yang ke-8 mengambil rawi yang di tabaqah ke-4. Maka ini adalah suatu keutamaan, karena dia akan mengikhtisar dari sanad, dari tabaqah ke-8 ke tabaqah yang ke-4, 4 tingkatan. Maka Asim ibn Sulaiman di tabaqah yang ke-4, dan tabaqah yang ke-4 adalah tabaqah as-sughra dari para tabi'in. Maka dia di tabaqah ke-8, tabaqah wusta dari itba'ut tabi'in, bisa sampai kepada tabaqah sughra dari itba'ut tabi'in, yang mana dia banyak meriwayatkan dari kelompok kibar tabi'in. Kelompok yang ke-4 ini kebanyakan meriwayatkan